Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianawati. Di sini saya akan membuat kreasi ekoprint untuk memenuhi mata kuliah geometri transformasi. Nah, di sini saya akan membuat dengan bahan-bahan alami seperti daun jati, daun bayam merah. Selanjutnya, daun jambu. Selanjutnya, daun bunga ungu. Setelah itu, tekniknya kita pakai yang pertama alatnya palu, gunting. Selanjutnya, pakai tali rafia dan pakai plastik. Dan yang gak kalah pentingnya kita pakai kain. Nah, selanjutnya kita bentangkan kain putih. Di sini saya sudah kasih motifnya dari daun jati dan daun jambu dan seterusnya. Nah, di sini motif yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan melipat kain tersebut. Menjadi dua bagian. Selanjutnya kita tutup menjadi dua bagian. Dan setelah itu kita kasih plastik agar warnanya nanti tidak menempel di palu. Nah, sudah pas. Sekarang kita pakai teknik hingga nanti dia akan memunculkan sebuah warna.
lipat, kemudian kita tali dengan tali rafia. Sudah, setelah itu kita akan kukus ini. Kemudian kita akan kukus selama 30 menit. Kita buka. Kita taruh sini. Kita tutup. Dan kita tunggu selama 30 menit atau setengah jam. Setengah jam, kemudian kita angkat. Kita matikan. Nah, kemudian kita buka. Kemudian kita